Pertemuan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Istana Malacanang, Manila, Filipina membuka lembaran baharu hubungan kerjasama antara Johor dan Filipina. Ya, melalui laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bertitah cadangan kerjasama itu bakal merancakkan ekonomi Johor Filipina. Antara bidang yang dikenalpasti ialah kerjasama ekonomi, teknologi pertanian, pembangunan infrastruktur dan pelancongan. Johor akan memanfaatkan kerjasama itu dengan mencontohi kemajuan dalam bidang pertanian yang terbukti berjaya di Filipina. Manakala Filipina mencontohi beberapa kemajuan projek pembangunan di Johor. Lawatan dua hari yang bermula Rabu itu adalah atas jemputan Presiden Duterte. Baginda turut diiringi Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Azmi Rohani, Pegawai Daerah Johor Bahru Dato' Muhammad Ridha Abdul Kadir dan Ketua Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar Irda Dato' Ismail Ibrahim.